dalam membuat buku-buku sumber daya manusia yang berkualitas. Itu dimulai dari segi kualitas pertama kehidupan. Jadi kalau pengaturan aset di masyarakat itu adalah apa? Intinya adalah pengaturan kelahiran, cara kelahiran agar ibu sehat, anak sehat, keluarga sejahtera. Yang paling penting, yang kedua diawali dari mulai hari pertama kehidupan, kapan? Dari mulai hamil. Bahkan sebetulnya dalam remaja putri itu BKKBN sudah melakukan supaya dengan program saran gendrenya, dengan program generasi berencana. Karena itu adalah upaya yang starting di awal supaya nanti dia menjadi ibu yang sehat, yang menjadi ibu yang baik, bisa menyusui dengan baik, kemudian bisa merawat anak dengan baik, dan buat sekali lagi mewujudkan. Kegiatan ini diawali mulai dari kampung-kampung keluarga berencana. Kenapa dimulai dari kampung-kampung keluarga berencana? Karena kebanyakan masyarakat kita itu berada di titik-titik yang sangat perlu kita ayomi. Dimulai dari daerah perbatasan, terpencil, miskin, jauh, susah akses. Baik, para hadirin dan tamu undangan yang terhormat, sambil Bapak Pangkam beserta rombongan melihat atau membagikan masih ada bazar atau sembako, mari kita saksikan tari sape. Buat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu hari ulang tahun TNI yang ke-74 ini kita coba bergandengan tangan, karena memang selama ini TNI dengan program KB dan pelayanannya. Kalimantan Barat sekarang sudah membentuk 335 kampung keluarga berencana yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Dan ini akan kita...